Hasil Piala AFF 2022, dua pemain absen, bek Malaysia tegaskan tak pincang saat jamu Singapura. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mohon kiranya subscribe, like dan share channel ini, agar admin lebih semangat untuk kembangkan channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik seputar sepak bola setiap hari. Malaysia harus menjalani laga hidup mati ketika berjumpa dengan Singapura di laga terakhir babak penyisihan Piala AFF 2022, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2022. Malaysia wajib mengalahkan Singapura untuk meraih satu tiket ke semifinal Piala AFF 2022. Sebab saat ini, Malaysia menempati peringkat ketiga klasemen grup B dengan 6 poin. Skuad asuhan Kim Pandon terpaut 1 poin dari Vietnam dan Singapura yang menempati 2 posisi teratas klasemen sementara grup B. Adapun laga Malaysia vs Singapura akan dilangsungkan di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Tampil di hadapan supporter mereka, tim berjulukan Harimau Malaya memiliki kendala. Ada 2 pemain bertahan timnas Malaysia dipastikan tak bisa tampil saat mereka menjamu Singapura. Azam Asmi terpaksa absen karena menjalani skorsing kartu merah yang diterimanya dalam laga terakhir melawan Vietnam. Sedangkan Huzaini Pie absen karena cedera. Bek Malaysia lainnya, Sarul Nazim menegaskan, skuad Harimau Malaya tidak pincang tanpa kehadiran Azam Asmi dan Huzaini Pie. Sekalipun absennya 2 bek tersebut akan berpengaruh pada strategi pelatih Kim Pandon, Sarul Nazim menyebut Malaysia memiliki kedalaman skuad. Pemain-pemain pengganti yang ada di dalam tim memiliki kemampuan dan kualitas yang tidak kalah bagus dari Azam Asmi dan Huzaini Pie. Absennya kedua pemain itu mungkin memperlambat perencanaan pelatih Kim Pandon, kata Sarul Nazim, dikutip dari Harian Metro. Tapi saya pikir, dia mungkin punya rencana lain yang akan diterapkan nanti karena kami tahu setiap pemain memiliki pengganti yang berkualitas. Jadi menurut saya, timnas Malaysia tidak pincang sama sekali. Sebab, semua pemain yang dipilih pelatih punya potensi dan bagus, ujarnya menambahkan. Adapun pemain bertahan lainnya yang bisa menjadi pengganti peran dua bek yang absen yakni Dominic Tan, Fazli Maslan, dan Quentin Cheng. Bagaimana pendapat kalian?